Winner Group menggelar acara anniversary ke-12 tahun dengan tajuk Winner Group Menuju Nasional. Digelar di Bridge Desa Maya Seminyak Bali pada pertengahan Oktober lalu. Sebelumnya mengadakan Winner Group Trip Adventure 2019 di Jewel Changi, Singapura, dilanjutkan ke Pulau Dewata, Bali. Hal itu juga untuk mendukung program pemerintah Wonderful Indonesia. Dengan serangkaian perjalanan menarik bersama tim direksi, manajemen, serta properti konsultannya mengelilingi tempat wisata di Pulau Bali. Dalam kegiatan anniversary ke-12 tahun tersebut, untuk memperluas layanan pengembangannya Winner Group kepada dunia properti Indonesia, juga dilakukan pencanangan Winner Group menuju nasional, di mana program ini telah dimulai sejak awal tahun 2019 dari Kota Bogor, tepatnya di jantung kota Cibinong. Dengan target tahun 2020 akan dilakukan ekspansi ke Bali, Jabodetabek, dan Bandung. Vice Director Winner Group, Wahyu Mardianti mengatakan, untuk selanjutnya sebagai tonggak awal Winner Group menuju nasional di akhir tahun 2019 ini, WG mulai mengembangkan daerah di Jabodetabek. Dimulai dari kawasan Central Business District di daerah pusat jantung kota Cibinong, tepatnya di depan Stadion Pakansari Bogor, seluas 125 hektar dengan nama Cibinong New City, yang akan menjadi ikon baru kota Bogor, terutama di Cibinong. Selain GBK, kemudian ada Pakansari, nah itu persis di depan stadionnya, jadi benar-benar di pusat kota. Luas tanah yang kita kembangkan adalah 125 hektar. Dan alhamdulillah bahwa kami didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, oleh Bupati Cibinong, Bupati Bogor. Nah, mereka menyarankan kami untuk langsung membangun CBD baru yang menjadi ikon dari Kota Bogor, khususnya Cibinong. Jadi 125 hektar itu nanti di sana semua fasilitas ada, lengkap semuanya, jadi benar-benar Central Business District. Ada lifestyle centernya, ada high-rise buildingnya, kemudian office building, dan private housingnya. Nah, kemudian yang kita kembangkan tahap awal ini adalah seluas 6,5 hektar dengan nama Winner Sabta Villa. Nah, Winner Sabta Villa ini seluas 6,5 hektar dengan konsep go green, dan kita konsepnya villa resort. Jadi benar-benar. Wahyu pun menambahkan konsep go green, lifestyle entertainment, dan city lake menjadi andalan proyek ini. Di pengembangan awal, Winner Group akan membuka satu klaster, yaitu Winner Sabta Villa seluas 6,5 hektar, yang merupakan hunian dengan konsep resort etnik modern, terdiri dari office park, hotel dan resort, dan private housing. Dengan andalan tambahan seperti smart home dan estate management yang handal. Demikian Dang Kurnia melaporkan dari Batam.